Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama lagi sekali lagi siri yang kedua, minggu yang kedua bersama dengan saya dalam diskusi buku karangan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Buku yang kita akan bincangkan, buku yang sama insya-Allah, berjudul Bicara Ini Demi Perpaduan. Siapa yang belum ada buku ni boleh belilah. Saya sarankan untuk beli. Dan hari ini saya tidak lagi keseorangan seperti minggu lepas. Alhamdulillah saya berteman dengan sahabat saya yang hebat insyaAllah. Saudara Syukri Ali Marshidi. Apa khabar Syukri? Ya, saya. Alhamdulillah khair. Baik. Sihat ya? Alhamdulillah. Syukri sekarang dia berada di Perak ya. Saya berada di Selangor, dia berada di Perak. Jadi dalam keadaan jarak jauh pun kita boleh berhubung. Inilah hikmahnya PKP, kita boleh bersama, apa, kita boleh berhubung walaupun jauh. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak memperkenalkan sikitlah Syukri ni siapa. Dia ni merupakan Exco Dewan Pemuda PAS Negeri Perak. Dia juga merupakan mantan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia GAMIS. Sesi bila tu? 2016? 17? 17. 17, sesi 2017. Jadi orang hebat insyaAllah. Merupakan graduan USIM dalam bidang fiqh fatwa kan? Ya, saya. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan biodata partner saya hari ini insyaAllah. Jadi sebelum kita terus mulakan kepada sesi diskusi buku hari ini, jadi saya nak ulas balik apa yang minggu lepas kita bincangkan. Jadi minggu lepas merupakan mukadimah. Kita bincangkan mukadimah buku dan juga bab satu kita bincangkan. Cuma minggu lepas saya tak masuk mukadimah. Saya terlupa nak masuk mukadimah. Hari ini saya nak sentuh sikit mukadimah buku ini. Jadi buku ini, mukadimah ni dia tak adalah mukadimah sangat. Dia lebih kepada prakata penulis. Jadi minggu lepas saya dah memperkenalkan siapa penulis ni, Tok Guru. Dan juga saya sudah memberikan sedikit pengalaman-pengalaman perpaduannya, agenda perpaduannya. Bagaimana penulis ni, dia bukan sahaja menulis buku ataupun menulis seorang penulis, tetapi dia juga membawa agenda perpaduannya tersendiri. Dan juga dia orang kata walk the talk lah, dia kata. Orang putih kata walk the talk. Jadi dalam prakata ni dia kata, Bicara Ini Demi Perpaduan adalah himpunan tulisan yang berkaitan dengan tema Islam Memimpin Perpaduan. Sebenarnya buku ni adalah artikel-artikel dan juga himpunan tulisan-tulisan Tok Guru ataupun tulisan Ayah Cik berkenaan dengan tema Islam Memimpin Perpaduan. Jadi Islam menerima adanya bangsa, bahasa dan budaya kerana ciptaan Allah. Ini apa yang saya pernah ulas lepas lah. Islam ni dia memang dia akui bangsa, budaya, bahasa seperti mana dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat yang berkenaan dengan lita'arofu, berkenaan dengan saling mengenali antara satu sama lain. Seperti saya ulas minggu lepas lah. Ya juga Islam mendahulukan konsep persaudaraan yang saya sebut tadi. Ini adalah antara perkata yang disebutkan oleh Tok Guru. Dan juga Tok Guru sebut, oleh itu buku ini menghuraikan konsep dan prinsip Islam kepada umat Islam, kepada umat manusia sejagat, bersumberkan wahyu Allah, ajaran Rasulullah dan sejarah kegemilangan tamadun Islam. Jadi buku yang Tok Guru tulis ni, dia bukan sahaja hanya minda semata-mata, akal semata-mata, tidak. Tok Guru sandarkan juga kepada wahyu, kepada Al-Quran, dalil Al-Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebut minggu lepas, saya kata buku ni separuh, lebih separuh saja penuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, penuh dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis.
menunjukkan Tok Guru ni dia tulis memang akan ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Tok Guru ucapkan terima kasih kepada Karya Bestari, grup buku Karang Craft dan juga pejabat Presiden PAS. Jadi buku ni adalah terbitan Karya Bestari. Dan untuk makluman, Sinar Harian pun dah juga menemuramah Tok Guru dalam berkenaan dengan bicara ini di perpaduan di dalam Sinar punya apa YouTube boleh tengoklah di dalam YouTube. Jadi bab pertama yang minggu lepas seperti saya sebut, ada beberapa perkara yang kita sembangkan, yang kita sentuh minggu lepas. Antara yang pertama ialah berkenaan dengan tajuk dia jika Islam mentadbir. Topik pertama jika Islam mentadbir. Jadi yang pertamanya Tok Guru huraikan berkenaan istilah Islam ad-din itu sendiri. Islam ialah ad-din, yang mana definisi ad-din ini tidak boleh ditafsirkan kepada mana-mana bahasa, kepada mana-mana istilah definisi ringkas, tak boleh. Dia merangkumi keseluruhan aspek kehidupan. Dia sangat-sangat syumul. Dia tak boleh nak tafsirkan macam tu. Kemudian Tok Guru juga menekankan konsep masyarakat madani. Bagaimana konsep masyarakat madani ini ialah gabung jalin di antara ad-din dan juga perkataan tamadun. Dia di antara dua istilah ini. Dia tak boleh madani ini ambil daripada tamadun semata-mata, tak boleh. Ataupun ad-din semata-mata, dia kena gabung jalinkan di antara dua ini. Yang seterusnya Tok Guru juga ataupun dalam bab pertama juga menekankan aspek berkenaan dengan Islam mampu memimpin perubahan. Bagaimana Islam ini mengurus dan memimpin perubahan itu sendiri yang tidak terlalu syadid dan tidak terlalu longgar. Itu antara yang ditulis oleh Tok Guru. Yang menekankan aspek rohani. Bagaimana penulis menekankan memimpin Islam ini perlu ada je sifat ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab tu pemimpin-pemimpin Islam dia yang betul-betul beriman, bila dia jadi pemimpin, dia tidak susah nak kita tengok dia lakukan perkara-perkara yang berdosa ataupun perkara-perkara yang salah. Sama ada salah laku rasuah, ketirisan, salah guna kuasa dan sebagainya. Sebab dia takut dengan Allah dan juga dia takut dengan balasan di hari akhirat. Kemudian dalam bab pertama juga menekankan aspek pengurusan ekonomi. Tok Guru ataupun penulis meletakkan pengurusan ekonomi dan juga pengurusan negara. Bagaimana penulis menekankan ekonomi ni dia tak boleh berlegar dalam kalangan orang kaya saja. Kena diberi kepada orang-orang miskin. Harta yang berlegar dalam orang kaya tu perlu disalurkan kepada orang miskin. Tidak menggalakkan cukai yang menekankan ataupun cukai yang menekan kepada golongan miskin, kecuali dalam keadaan darurat, itu sebut dalam buku. Dan juga bagaimana penulis membawa sejarah-sejarah Islam, bagaimana Islam memimpin ketika zaman kegemilangan Islam suatu ketika dahulu. Jadi itu antara khulasah ataupun kita recall balik, recap balik dalam bab pertama. Jadi dia dalam bab pertama, tapi topik yang pertama dalam bab pertama ni ada 3, 4, 5 topik. Topik pertama jika Islam mentadbir, topik kedua rahmatan lil alamin yang kita akan bincang pada hari ini, topik ketiga adil syarat wajib seorang pemimpin. Ini topik ketiga. Topik keempat Islam dan perpaduan masyarakat majmuk, dan topik kelima halal dan haram dalam masyarakat majmuk. Jadi sebenarnya dalam tempoh sebulan ni kita kena habiskan buku ni sebenarnya. Tapi saya rasa tak mampulah nak habiskan sebab dia terlalu banyak nak bincang. Satu topik je pun kalau kita nak bincang lebih kurang sehari, maksudnya sejam. Minggu lepas kita ambil setengah jam je. Jadi minggu ni mungkin kita ambil sejam dan mungkin kita ambil dua topik kalau sempat, insyaAllah. Okay, jadi kita akan terus kepada bincang ataupun diskusi berkenaan dengan topik yang kedua, iaitu rahmatan lil alamin. Topik ni ialah topik yang biasa kita dengar lah. Dan topik ni juga menjadi gagasan tema kerajaan yang sebelum ni, kerajaan PH menggunakan negara rahmah ataupun rahmatan lil alamin, yang menjadi perbahasan ataupun perdebatan dan juga pertikaian setengah orang ketika mana kerajaan sebelum ini PH menggunakan rahmatan lil alamin. Cuma kita kena maklum bahawa rahmatan lil alamin ni bukan gagasan manusia, kan?
bukan gagasan sesiapa-siapa, ia adalah daripada daripada dalil daripada Al-Quran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita tahu bahawa ia adalah daripada Al-Quran sendiri, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan surah ni pula dia kata, tidaklah kami mengutuskan kepada engkau wahai Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itulah yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Cuma dalam konteks mengambil gagasan ataupun kita sebagai manusia biasa nak mengaplikasikannya, ada banyak diskusi-diskusi, perdebatan dan juga perbincangan ilmiah dan juga akademik untuk kita bincangkan lagi bagaimana gagasan rahmatan lil alamin yang sepatutnya dibawa. Jadi hari ini kita menariknya kita akan bincang topik ini, dan saya bawakan khas kepada anda daripada Perak, walaupun jauh tapi dapat kita berdiskusi bersama-sama, yang akan mengupas dengan lebih lanjut. Kita lebih kurang macam ni lah. Saya hari ni moderator, Syukri ni ialah panel. Lebih kurang macam tu lah, tapi tak adalah juga, saya akan ulang lah insyaAllah sikit berkenaan dengan buku ni, topik yang berkenaan dengan rahmatan lil alamin ni insyaAllah. Jadi Syukri, berkenaan dengan rahmatan lil alamin, jadi apakah definisi ataupun konsep rahmatan lil alamin yang penulis bawa ataupun yang Tok Guru sendiri tulis dalam buku ni, bagaimana maksud juga konsep yang dibawa sebenarnya rahmatan lil alamin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada moderator saudara Imran yang juga merupakan nakib saya, yang dan juga merupakan individu yang bertanggungjawab memasukkan saya melorongkan saya dalam jalan harakah ini. Beliau orang yang kedua yang menyedarkan saya, dan saya rasa kalau tidak disebabkan hujahan-hujahan dan persoalan beliau suatu ketika dahulu, saya rasa saya tak ada kat sini dan mungkin dia ada di PKR ataupun UMNO dulu. Itu rahsianya lah. Tapi Alhamdulillah Allah mendorongkan saya dalam berada dan bersama dalam harakah ini. Itu rezeki yang sangat besar dalam hidup saya. Saudara Imran, saya minta izin panggil Saudara Imran walaupun beliau ni abang saya sebenarnya. Boleh. Perbahasan berkaitan rahmatan lil alamin ini dia menjadi satu topik yang sangat panas. Lagi-lagi bila mana Pakatan Harapan menangi pilihan raya PRU14 pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Dia jadi panas bila kita nak kenapa kita datangkan rahmatan lil alamin ini, dan kenapa kita nak bincangkan perkara ini, dan kenapa Tuan Guru mengeluarkan kenyataan rahmatan lil alamin pada waktu, tempat dan masa yang sesuai. Sebab setiap waktu kenyataan yang Tuan Guru keluarkan, dia pasti ada satu kesan ataupun kes ataupun peristiwa, dan Tuan Guru menunjukkan satu jalan keluar kepada kes ataupun peristiwa tersebut. Maka kita perlu memahami konteks bagaimana kenyataan ini dikeluarkan sehingga dihuraikan oleh ayah cik sendiri, sehingga bagaimana nak sebatikan kepada masyarakat kita. Itu yang perlu kita tahu. Sebab bukan itu saja, semua kenyataan, bahkan minda presiden, mesti ada satu peristiwa yang terjadi sehingga kita sebagai abnaw harakah memahami dia dan melihat dia sebagai satu bentuk ilmu yang telah diadaptasi daripada Al-Quran, Sunnah sehingga waktu semasa. Sebab tu saya melihat rahmatan alami ini perlu diketahui keadaannya terlebih dahulu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Imran, itu yang tadi. Yang keduanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga kerja daripada Pustaka Permata Ummah yang sudi menjemput saya untuk kita berdiskusi pada petang yang sangat berbahagia ini. Dan saya sangat berbesar hati kerana menjadi tetamu jemputan, dan saya sangat melihat ini sebagai satu peluang untuk kita menyemarakkan lagi idea-idea Tuan Guru. Lagi mana saya melihat satu poster keluar, anak-anak muda yang membahaskan idea Tuan Guru, saya rasa terpanggil. Dia rasa sangat gembira kerana idea ini dibahaskan oleh anak muda. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan membahaskan tajuk berkenaan tentang rahmatan lil alamin ini dengan lebih terperinci. Namun pada awalnya kita ingin tekankan,
Kenyataan Tuan Guru ini telah dikeluarkan pada tahun 2018 bulan Oktober, iaitu bulan 10. Dalam tempoh 5-6 bulan selepas mana kerajaan Pakatan Harapan terbentuk sebagai kerajaan Malaysia, hanya dalam tempoh 5-6 bulan Tuan Guru mengeluarkan satu kenyataan berkenaan tentang rahmatan lil alamin. Dalam tempoh tersebut, berbagai peristiwa yang terjadi yang menggugah rasa masyarakat khususnya Muslim di Malaysia. Antaranya isu yang LGBT, Nisha Ayub. Antara isu yang lain adalah tangkapan khalwat tidak dibenarkan kepada penguat kuasa sehingga menimbulkan rasa kurang senang dan rasa kerisauan sebagai umat Islam. Sehingga akhirnya Tuan Guru pada Oktober 2018 mengeluarkan satu kenyataannya berkaitan tentang rahmatan lil alamin. Bahkan kegusaran rakyat terus berluasa, terus berjalan sehingga awal hujung tahun lepas. Saya melihat ada satu kenyataan yang dikeluarkan ketika Mahal Hijrah, kita punya yang di-Pertua Agong, Sultan kita, yang menyatakan bahawa hendaklah rahmatan lil alamin ini tidak disalah ertikan dan jangan ada toleransi kepada kemungkaran. Ini di ini pesanan, sekadar pesanan saja oleh Sultan. Namun kita perlu melihat dia sebagai satu pesanan yang betul-betul mesti benda itu keluar, bukan semata-mata keluar. Maksudnya ada punca yang dilihat menimbulkan kegusaran sehingga kenyataan ini dikeluarkan dalam pentas sambutan Mahal Hijrah. Maka saya lihat bahawa rahmatan lil alamin ini, inilah peristiwanya, dan saya melihat rahmatan lil alamin ini perlu diwacanakan dan dilihat daripada perspektif Islam yang benar. Pertamanya dalam kenyataan Tuan Guru, pertamanya kita kena tahulah rahmatan lil alamin dasarnya datang daripada Al-Quran Surah Al-Anbiya 107 yang dibacakan sebentar tadi oleh Saudara Imran, yang a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, yakni Allah, mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Sebab itu rahmat sekalian alam ini adalah satu rahmat kepada seluruh alam. Dan Tuan Guru Ayah Cik letakkan dalam kenyataannya, Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman adalah rahmat Allah kepada seluruh alam, manusia, jin dan haiwan. Seluruh alam ini meliputinya. Sebab itu bila kita sebut rahmat, dia satu perkataan yang umum sebenarnya. Bahkan dalam lanjutan kenyataan Tuan Guru, Tuan Guru meletakkan bahawa Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sebab kita nak faham kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah lil alamin ini, maka rahmah ini Tuan Guru letakkan juga salah satunya daripada kenyataan beliau adalah Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuan Guru memperjelaskan semula kata-kata ini supaya dilihat bahawa Ar-Rahmah ini adalah meliputi seluruh alam. Antara yang dibawa ertinya adalah Ar-Rahman ini adalah Maha Pengasih. Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang. Okay. Dan ini adalah dua kalimah dalam Asma'ul Husna yang paling agung dan paling tinggi. Yang mendapat pujian. Yang paling agung, paling tinggi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua patah perkataan ini datang berpunca daripada satu kalimah yang sama, iaitu rahimah. Rahimah, yarhamu rahmatan. Adapun rahmat ini, kalau perbahasan nahunya, rahmat ini daripada wazan fa'lan. Lepas tu yang ar-rahim ini wazan daripada fa'il. Jadi dua wazan ini membentuk, satu kalimah membentuk dua wazan yang berbeza, memberi erti yang berbeza. Ulama sebut bahawa ar-rahman ini adalah satu perkataan zur rahmah al-wasi'ah. Orang yang mempunyai rahmat, iaitu secara meluas. Ini semua orang akan dapat tempias. Tuan Guru sebut dalam sini, bukan sahaja haiwan, bukan sahaja manusia, bahkan manusia yang mengingkari Allah, bahkan seluruh alam, syurga, neraka, angin, api dan semua perkara akan mendapat tempias rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun orang tu syirik kepada Allah, ini rahman Allah. Sifat rahman Allah. Adapun Ar-Rahim ini artinya adalah Zur Ar-Rahman Al-Khasah, yang mempunyai sifat Rahman, kasih sayangnya Al-Khasah, iaitu secara khas kepada kaum Muslimin. Sebab itulah bila kita faham, oh rupanya Rahmat ini meliputi seluruh perkara dan dikhususkan pada dua. Pertama, Ya'am,
yang kedua yang khas. Yang pertama yang secara meluasnya semua orang akan dapat mendapat tempias daripada kebaikan dan daripada sifat rahman Allah, ya ar-rahim, itu dikhususkan kepada muslim. Sebab itulah rahmatan yang alami ini dia adalah satu nilai sifat yang rahmat kepada seluruh alam yang berada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini makhluklah. Dan dalam ini juga Allah dalam tuan guru juga meletakkan tuan guru menghuraikan bahawa rasul ini diutuskan di akhir zaman pada dunia yang serba canggih dan serba maju. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tentang ghaib, yang mengetahui tentang yang masa akan datang. Kenapa? Diturunkan Al-Quran pada 1400 tahun yang lalu, namun diketahui pada masa kini, inilah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dahulu musafir itu dikira jauh, namun sekarang dikira yang dekat. Bumi ini dikira luas, tapi sekarang dikira yang sempit. Mudah sangat untuk kita melompat ke sana ke sini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa akhir zaman ini akan mudah sangat kita akses kepada dunia, dan pastinya sebahagian besar manusia akan mendapat dan mengetahui rahmat Islam ini akan sampai kepada mereka, insyaAllah. Sebab itulah Tuan Guru meletakkan bahawa dengan kemajuan ini kita perlu mengetahui bahawa inilah salah satu daripada sifat rahmat Allah. Sifat rahmat Allah mengurniakan berbagai-bagai nikmat kepada manusia. Bahkan ini dalam hadis yang Rasulullah SAW sebut dalam Muttafaqun Alaih, Tuan Guru petik daripada nukilkan dan sebut, inna lillahi mi'atul rahmah anzala minha rahmatun wahidah. Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 100 rahmat, dan Allah telah turunkan satu sahaja rahmatnya kepada manusia ni. Dan disebabkan rahmat satu inilah manusia ini saling berkasih sayang sesama mereka dan sesama haiwan, sesama tumbuh-tumbuhan. Inilah satu rahmat ini. Adapun 99 rahmat itu telah Allah simpannya di akhirat sana. Sebab itu rahmatan yang alamin ini permulaan dalam kenyataan Tuan Guru sebutkan. Sebab itu rahmat ini, rahmat Allah juga meliputi kepada orang kafir, munafik, orang zalim, orang fasik dan semua orang-orang yang sekalipun mereka ini beriman ataupun tidak, maka rahmat Allah meliputi kepada seluruh mereka. Dan rahmat Allah juga ini tidak terletak hanya kepada orang yang melakukan kebaikan, bahkan orang melakukan maksiat juga Allah berikan rahmat dengan apa? Dengan tangguhkan bala bencana kepada mereka. Tidak seperti kaum terdahulu. Mereka ini ditimpa bencana sejurus selepas mereka melakukan maksiat. Ini rahmat Allah kepada apa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar saudara Imran? Rasanya ini kita seorang. Tapi kat ruang ni memang ruang ni kita tak ada, dia tak ada ruang komen ya sini. Ada kita ada. Boleh tengok. Boleh tengok. Oh boleh tak apa-apa tak nak tengok. Tengok nanti kita putus lah. Nanti kalau saudara Imran belum ada soalan lagi lah. Jadi kalau penonton-penonton nak tanya saudara Syukri lah khususnya, boleh komen. Nanti saya akan sampaikan soalan tu dan akan dipaparkan di dalam skrin ni lah, insyaAllah soalan-soalan ni. Okay. Teruskan dulu. Ada sikit lagi. Sebelum kita masuk dia punya inti dia. Sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut kenyataan Tuan Guru meletakkan bahawa rahmat ini meliputi seluruh perkara. Seluruh perkara ini bukan kepada orang kafir, orang muslim saja, bahkan kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, kepada orang yang melakukan dosa sekalipun, bahkan Allah membuka pintu rahmat dan keampunan kepada mereka. Bahkan dalam hukum muamalah, jinayah, munakahat, semua ada rahmat-rahmat yang Allah yang telah berikan. Sebab itu rahmatan yang alami ni kalau yang difahami ramai orang, bila mana war-war kerajaan yang sebelum ini, mereka mewar-warkan dasar rahmatan yang alami dan impian mereka adalah untuk meletakkan negara rahmah itu. Negara rahmah. Sebenarnya secara teori je, kalau saya ada baca, secara teorinya rahmah itu dibagi satu R, satu perkataan, A, satu perkataan, M, satu lagi perkataan. Dan juga klasternya dia bahagikan, tak ada apa pun sebenarnya. Dia lebih kepada teori.
Namun yang menjadi kegusaran orang adalah respon terhadap isu-isu yang berlaku menampilkan bagaimana konsep rahmah yang mereka nak inginkan. Kalau kita baca teori, Saudara Imran, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Bahkan kebanyakan daripada doktor-doktor kita, mereka menyokong kerana teori-teori itu memang tak lari pun daripada dasar Islam sebenarnya. Itu dia sudut teorinya. Tapi daripada sudut isu semasanya, itulah respon spontan. Sebab yang spontan itu melahirkan sifat sebenar bagi seorang individu, duta ataupun orang yang mengingin membawa gagasan tersebut. Sebab itulah salah satu daripada masalahnya, contoh kan. Sebab rahmatan lil alamin ni orang nampak kita berkasih sayang, kita duk peluk orang, kita duk hormat orang, ataupun kita berbuat baik, ataupun kita bagi makan ke non-Muslim. Itu betul dan sisi itu tidak salah pun. Bahkan salah satu pada sisi yang kita tertinggal dan kita melupakan adalah rahmat Allah pada hukuman ataupun iqab yang diberikan kepada pelaku jenayah dan juga maksiat. Sebab itulah, sebab tu kalau kita dah tahu antara dasar yang menjadi kepincangan ataupun titik tolak kepada kepanasan isu ini adalah ketika mana kes khalwat tu. Orang pengap kuasa, mereka ini nak buat serbuan. Jadi Menteri Agama kata apa? Menteri Agama kata tak boleh nak buat serbuan sebab dia seolah-olah menyamai wala tajassasu. Jangan kamu mengintip. Maka dia larang, kata tak boleh. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Ambil hak asasi mereka, tak boleh macam ni. Jadi panas isu macam tu. Jadi ini orang faham bahawa sedangkan isu ini tak ada apa-apa pun sebenarnya. Isu ini lebih kepada penguat kuasa yang telah diberi sultah kebenaran daripada kerajaan. Bukan individu. Kalau individu tu, itu salah lah. Kalau wala tajassasu. Tapi ini pihak penguasa. Menyebabkan isu ini menjadi panas. Orang kata, ini ke rahmatan lil alamin yang nak dibawa oleh Datuk Mujahid ini. Sehingga dibenarkan maksiat berleluasa. Sehingga mendapat respon mufti waktu tu. Mufti sanggah balik. Kata kerana apa? Kerana kerana isu ini, khalwat ini perlu dibenarkan kalau tidak berleluasa. Maka kita kena lihat bahawa rahmat ini bukan hanya sekadar berkasih sayang kepada orang lain. Tapi dalam ba'iqab itu ada juga rahmat Allah berikan kepada orang yang menerima iqab tersebut ataupun orang yang umumnya. Contoh kalau dalam bab ini, bab panas lah kan, bab hudud, qisas, ta'zir. Sebenarnya Islam ini sangat-sangat hebat. Allah meletakkan satu benda yang thawabit, benda yang prinsip dalam bab hudud dan qisas. Dan Allah memberi ruang kepada ruang-ruang ijtihad dalam bab ta'zir. Sebab tu kita kena faham bahawa Islam itu tidak beku dan Islam itu tidak ketat pegangannya. Islam itu bersifat fleksibel. Dia tetap pada prinsipnya dan fleksibel pada ruang ijtihadnya. Maka diberikan ruang ijtihad. Sebab tu contoh dalam kes contoh qisas. Qisas ini maksudnya dibalas bunuh ataupun kalau orang tu melukakan ataupun memotong hilang salah satu daripada anggotanya, kita kena balas balik. Ketika saya mana belajar kitab iqna ketika waktu stam dulu, qisas ini hukum bunuh balas. Maksudnya sebagai satu contoh, saya punya guru terang, dia kata kalau tangan kanan kita ini putus disebabkan puncanya seseorang tu lah, sama ada dia memang sengaja ataupun menyerupai sengaja, tangan kanan kita putus, maka kita kena balas balik untuk memutuskan tangan dia. Itu jalan pertama. Yang kedua, kalau nak maafkan, satu hal lah. Tapi bagaimana Islam begitu terperinci syarat-syaratnya dan dawabit sehingga boleh menjatuhkan hukuman tu? Bukan simpulan, tapi mahkamah yang memutuskan. Dan bagaimana kekuatan tangan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau tangan kanan dia kita nak putuskan, bagaimana kalau orang kata apa? Kalau yang si mangsa tu, dia adalah tangan kiri. Dan kekuatan dia semua bersandar pada tangan kiri. Adakah kita nak potong tangan kanannya? Tidak. Sebab itu Islam melihat dawabit-dawabit yang sangat halus. Bahkan dalam bab hudud, ketika mana kita nak sepat sekalipun, ada ukurannya, ada panjang pendeknya, ada kena kepik kalau ibaratnya buku tingginya bagaimana,
itu semua bawa abid. Itu baru hukuman, belum sebelum tu lagi untuk kita mengukur tahap keadilan empat orang saksi. Keadilan ini nanti akan dihuraikan oleh sahabat saya. Bagaimana keadilan ini diterjemahkan sebelum memberi seorang, sebelum saksi itu tampil untuk memberi hujahan dia, saksi itu perlu disiasat dulu keadilannya. Maka begitu sangat halus Islam meletak bagaimana syarat-syarat sebelum kita menjatuhkan sebatan. Maka kita perlu lihat bahawa keadilan Islam ini keadilan yang sangat luas sehingga mendatangkan rahmat bukan hanya kepada mangsa yang kemungkinan mendapat diat ke ataupun kepada pemangsa, bahkan dia mendatangkan tujuannya adalah memberi didikan dan pengajaran kepada orang yang am, orang yang luas, orang yang menyeluruh, iaitu orang awam yang melihat kesan daripada iqab tersebut. Maka di situ juga ada rahmatan lil alamin. Sebab itu saya melihat benda ni perlu difahami dengan baik. Rahmatan lil alamin. Kita tidak pertama diskusi ini kita nak bincangkan tentang rahmatan lil alamin. Dan Tuan Guru meletakkan antara yang saya letak ni lah, sebelum saya mengakhiri ni, antaranya Tuan Guru meletakkan bahawa rahmat itu mesti secara menyeluruh. Mesti secara menyeluruh. Dan menyeluruh ini diletakkan kepada urusan jasad, urusan rezeki, urusan dosa, kemungkaran, iqab, ekonomi, melihat pada perspektif itu, menyeluruh. Yang keduanya, rahmat itu dengan mengikuti segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan syariat, nescaya syariat yang Allah ini Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, yang mengetahui serba-serbi kita ini, sudah pasti dia mengetahui sisi-sisi kita punya kekurangan dan kebaikan dan bagaimana instrumen yang terbaik untuk mengubati hambanya ini. Sudah pasti Allah tahu. Jadi syariat ini datang, iqab ini datang adalah untuk apa? Merawat manusia. Merawat manusia ini sendiri. Dan Tuan Guru mengakhiri satu perumpamaan yang sangat baik. Last lah, Saudara Imran. Banyak lagi soalan ni. Banyak soalan lah? Ha? Banyak lagi soalan-soalan ni. Ini Tuan Guru, ini saya sayang sangat menarik bila kita dengar daripada huraian Tuan Guru. Tuan Guru sebut adalah salah dari segi fiqh atau pertimbangannya mengikut akal dan syarak, seperti dianggap zalim bagi seorang doktor perubatan yang memotong kaki seorang pesakit kronik. Doktor perubatan mahir, dia potong seorang pesakit kronik, potong kaki dia tanpa mengambil kira keutamaan diselamatkan jasadnya lain lebih besar dan banyak keutamaannya. Doktor dia potong kaki seorang untuk yang kronik untuk menyelamatkan jasad dan jasadnya yang seluruh daripada kakinya. Sudah tentulah doktor ini mengetahui mudarat tak kita potong kaki. Sudah pasti mudarat pada kehidupan kita. Tapi mana mudaratnya daripada kaki itu ataupun aku nak mati terus. Mana mudaratnya? Pertimbangannya. Maka potong kaki itu lebih kurang mudaratnya kerana menyelamatkan jasadnya seluruh. Begitu juga yang Tuan Guru bagi perumpamaan, maka salah jika kalangan yang menganggap hukum Allah untuk mencegah kemungkaran penjenayah adalah kemungkaran terhadap nyawa. Sedangkan moral yang merosakkan masyarakat lebih besar dan lebih bahaya daripada penyakit seorang individu, seperti ancaman terhadap nyawa, maruah, keamanan dan keselamatan negara. Sebab itulah kalau kita melihat perkara ini, maka Tuan Guru menjelaskan bahawa hukum Allah ini bukan sekadar menyelamatkan nyawa, menghukum ataupun menyelamat nyawa seseorang individu, tapi yang lebih penting kesan dan moral kepada masyarakat umumnya melihat bahawa hukum Allah ini lebih rahmah. Maka jangan kita lihat sisi rahmah ini hanya daripada perspektif individu. Alah kesianlah dia kena rejam. Alah kesian dia. Kita kesian pada dia, namun di saatnya luar masyarakat melihat bahawa ini sahaja takat hukuman yang diberikan. Sehingga mereka ini merasa membuat maksiat bukanlah satu ketakutan dan kegerunan untuk mereka. Bahkan mereka lebih senang, bahkan mereka lebih mudah, bahkan mereka lebih tiada perasaan apa-apa pun ketika mana melakukan maksiat khususnya melibat perkara-perkara yang inilah perkara yang perlu kita lihat. Perumpamaan Tuan Guru beri ini sangat menariklah saya kira. Okey, jadi begitulah.
secara ringkasnya. Ringkaslah. Boleh ya, boleh ya. Terima kasih kepada saudara Syukri, Syukri Ali Marsyidi. Sangat-sangat menarik kupasan. Saya baru tanya definisi dan konsep tu. Belum tanya lagi benda-benda lain. Ha, maksudnya saya tak pilih salah orang lah hari ni. Maksudnya memang Alhamdulillah Syukri dapat mengupas definisi dan konsep saja dalam keadaan yang sangat baik, dalam apa, kupasan yang baik. Baik, Syukri, dalam buku ni juga Tok Guru atau penulis dia ada sebut ada kalangan yang salah tafsir kan rahmatalil alamin ni. Sejak dulu lagi Tok Guru sebut bagaimana golongan Mu'tazilah, Mu'tazilah yang menggunakan akal, kononnya menggunakan akal, padahal tujuan sebenar mereka ialah nak menafikan hukum syariat dan menghalang pelaksanaan syariat itu sendiri. Jadi kita tengok hari ini perkara tu memang berlaku, memang real, memang ada yang berlaku. Maksudnya ada yang ialah ada yang kadang-kadang guna hujah-hujah, contohnya makosik ke apalah hujah-hujah post-Islamism ke hujah-hujah yang lain lah. Sampai ada yang menganggap ataupun ada yang menafikan. Memang ada yang tak nafi, yang mereka ada yang tak menafikan apa pelaksanaan syariat tu sendiri. Tapi kita boleh tengok ada golongan yang memang menafikan pelaksanaan syariat tu sendiri. Dan juga mereka salah tafsirkan istilah rahmatan lil alamin atau konsep rahmatan lil alamin ini. Jadi pada pandangan saudaralah kan, bagaimana kita nak menjawab balik soalan-soalan macam ni? Sebab kadang-kadang masyarakat pun dia ialah bila kita berada dalam kalangan masyarakat yang biasa-biasa duduk dengan mereka, mereka pun merasa tertarik dengan istilah-istilah yang sekarang ni guna pakai. Jadi macam mana pandangan saudara Syukri kenaan dengan salah faham dalam konsep istilah rahmatan lil alamin ini? Silakan. Terima kasih saudara Imran. Berkaitan dengan salah faham rahmatan lil alamin ini, ia berlaku berpunca banyak, saya kira banyak, terlalu banyak puncanya. Selain pada sumber maklumat yang kurang tepat, dasar-dasar kerajaan yang telah digariskan, saya lihat salah satu faktornya adalah bagaimana rahmatan lil alamin ini berdepan dan merespon terhadap isu-isu semasa. Itu menjadi kegusaran sebenarnya. Sebenarnya kalau dasarnya, kalau kita sebut saja rahmatan lil alamin, cendekiawan ataupun agamawan ataupun orang yang masih mentah, pemula, talibul ilm dalam menuntut ilmu ini faham bahawa bagaimana qudwah Rasulullah SAW dalam memahami, kerana Rasulullah bukan seorang pemimpin saja, bukan saja panglima perang, bahawa ketua kaga, bahkan seorang sahabat dan juga cucu dan kepada anak, dia kompleks bahawa inilah qudwah yang terbaik Rasulullah SAW. Tapi maksudnya rahmatan alami ini satu konsep yang sangat mudah difahami. Cuma bagaimana rahmatan alami ini telah diadaptasi dan merespon terhadap isu-isu semasa sehingga kalau dalam konteks semasa telah menggusarkan kita. Sebab tu saya telah datangkan beberapa isu yang telah jadi kesilapan sebahagian kita dalam merespon isu ini sehingga telah disangkut terus kepada rahmatan lil alamin. Kalau cuba tuan-tuan puan-puan baca balik dalam dasar kerajaan Pakatan Harapan, dasar rahmatan alim menuju negara rahmat. Elemen yang diletakkan sebenarnya tak adalah terlalu sampai bercanggah dengan Islam secara strategi, dia punya percanggahan je. Tapi percanggahan je kebanyakan adalah ketika merespon isu semasa. Jadi ini yang perlukan pemahaman tafaqquh fiddin yang Tuan Guru letakkan dalam kenyataannya, betul tak saudara Imran? Kalau kita baca balik kan, Tuan Guru letak pelaksanaan syariat pertama, yang kedua tafaqquh fiddin, pemahaman yang benar-benar terhadap agama. Tafaqquh ini berulang, bukan sekali belajar, maksudnya bertahun-tahun kita belajar dalam agama ini sehingga kita memahami dasar-dasarnya, dan sehingga itu baru lanjut kepada maqasid syariah. Kerana tak boleh lompat kepada maqasid syariah kalau kita tak bahas dan mengetahui tentang syariat. Bahkan kalau kamu nak bahaskan tentang maqasid syariah, salah satu daripada dawabik kena faham bahasa Arab. Ini orang awam pun boleh sebut maqasid syariah. Jadi kalau kita faham, sebenarnya rahmatan alami bagi saya dia tiada kegagalan melainkan bagaimana kerajaan merespon terhadap, kerana kalau kita tengok sebelum PH, mana ada gagasan rahmatan alami dibawa?
melahirkan ke dalam konteks kepartian, iaitu Parti Amanah. Itu sahaja. Itu pun tidak diwar-warkan. Kalau kita tengok pemimpin parti yang lain, pemimpin parti tersebut tidak pun sebut, hanya seorang dua individu sahaja yang sebut. Jadi kita lihat balik bagaimana rahmatan alami, rupanya semasa kerajaan memerintah, Menteri Agama pada waktu itu membawa gagasan ini, maka gagasan ini adalah yang menjadi salah faham ketika mana merespon isu semasa. Maka tak lain tak bukan ketika mana kita merespon isu semasa dan mengaitkan dia kepada dasar Islam, maka perlu pertama memahami syariat yang betul, tafaqquh fiddin. Yang ketiga yang baru kita sampai kepada maqasid syariah. Sebab tu bagaimana kita merespon ini adalah satu tindakan yang saya kira yang perlu pas letakkan kan, matang, iaitu proses membuat keputusan sejahtera, iaitu kesan kepada keputusan tersebut dibuat. Maka sebab itulah Datuk Mujahid dia kena berhati-hati dalam merespon terhadap isu. Mungkin ada yang betul, mungkin ada yang salah. Mungkin niat dia baik untuk bawa Nisha, contoh Nisha dalam pertemuan. Tapi salah ketika mana menjawab isu tandas, tak tahu. Isu tandas. Orang tanya, kiranya nanti LGBT ni boleh masuk tandas perempuan lah. Tak ada ketetapan yang tetap sehingga menimbulkan keraguan. Sehingga disandar terus kepada apa? Rahmatan yang alami. Kerana dasar itulah yang ingin dibawakan. Jadi salah konsep, salah faham itu menimbulkan. Asalnya perkataan ini hanya satu slogan. Seperti mana slogan Islam Hadari yang ingin dibawa. Tapi bagaimana kita melihat ini, saya rasa kesan kepada ni lah, respon terhadap isu tu. Jadi cara menangani tu, saya rasa dia tidak akan menggusarkan rakyat kalau tidak daripada keluar daripada pemimpin sendiri. Maka pemimpin kita perlu berhati-hati ketika mana membawa dasar-dasar Islam dan menjelaskannya dengan tafaqquh fiddin yang benar-benar betul. Wallahu ta'ala alam. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara Syukri. Dalam buku ni juga dia bagi tahu, ada bagi tahu pendekatan ataupun cara kita kadang-kadang seperti mana saudara Syukri sebut tadi. Orang kecil manis doktor suruh potong kan, potong kaki dia. Tapi kita yang biasa ni, kita yang tak faham ni ataupun orang-orang biasa, dia tak faham potong kaki tu sebenarnya rahmat kepada pesakit tu untuk menyembuhkan penyakit dia kan. Tapi ialah orang tak faham. Jadi orang tak faham semua ni, dia bangkanglah cadangan doktor tu. Dia kata doktor ni zalim, doktor ni tak berhati perut memotong kaki. Jadi ialah banyak lagi perumpamaan yang penulis bawa, antaranya ialah bagaimana kita membiarkan beras kita ni dimakan oleh ayam dan juga tikus. Maksudnya kita membiarkan makanan-makanan kita ni dimakan oleh binatang-binatang peliharaan dan sebagainya. Sebab kita kata kesian dekat binatang-binatang ni. Jadi maksudnya kat sini, konsep rahmat tu sebenarnya dia bukanlah kita pendekatan yang baik semata-mata, betul tak? Maksudnya kita macam saudara Syukri sebut tadi lah, berkasih sayang, kalau ada pencuri, curi pun tak apa, untuk pencuri tak ada masalah. Itu bukannya konsep yang sebenar. Jadi itu antara salah faham. Dan juga tadi saudara Syukri sebut bagaimana respon tu terhadap isu-isu semasa ketika pada zaman PH menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat salah faham berkenaan dengan konsep rahmatan lil alamin ni. Jadi soalan terakhir. Ada lagi soalan? Last. Aplikasi rahmatan lil alamin, sebab yalah kita tengok teorinya, secara teorinya mungkin tidak ada masalah gagasan rahmatan lil alamin itu, tidak ada masalah. Tapi dari sudut praktikalnya, maksudnya dari sudut aplikasinya tu kepada kesannya dan kesannya kepada masyarakat sendiri. Kadang-kadang kita cakap, yalah kita tulis lain, kita buat lain, itu yang masalahnya. Jadi apakah aplikasi yang sebenar? Lebih-lebih lagi sekarang Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dan kita tahu bahawa gagasan rahmatan lil alamin ataupun idea rahmatan lil alamin ni perkara yang baik untuk dibawa. Jadi macam mana ataupun dalam konteks kerajaan sekarang perlu untuk dia bawa konsep yang sebenar dalam konteks rahmatan lil alamin. Dari pandangan saudara Syukri itulah, macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Imran atas soalan seputar tadi, bagaimana aplikasi rahmatan lil alamin ni.
sebenarnya rahmatan Allah ni bukan hanya aplikasi kepada sebuah kerajaan saja. Dia hanya tetap kepada individu, masyarakat boleh, keluarga boleh dan semua aspek kehidupan. Maka kalau kita dah sebagai seorang individu, kita boleh aplikasikan mengikut qudwah dalam kitab Syama'il Muhammadi. Rasulullah ada terang, Rasulullah ada sifat-sifat Rasulullah boleh terangkan, boleh ikut peribadi, cara makannya, cara hidupnya. Dalam sebuah kerajaan, bagi saya rahmatan lil alamin ini telah dibrandingkan sehingga digaris pandukan bagaimana ketetapan sehingga kita mencapai rahmatan lil alamin. Dan benda ini tak secara asasnya tak bercanggah pun dengan Islam. Dan Islam memang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memang diutuskan sebagai rahmat pada sekalian alam. Jadi dia hanya sebuah jenama yang telah dijenamakan. Dia asalkan jenama Islam ini dikira kepada konten, bukan kepada namanya, kepada isinya, bukan kepada kulitnya. Sebab itu ukuran Islam. Jadi kita sekali apapun nama sekalipun, Islam melihat. Kalau demokrasi, Islam melihat. Autokrasi, Islam melihat isinya, bukan pada namanya. Datang ataupun selepas ini satu sistem yang baru, lebih daripada demokrasi. Islam melihat, menerima jika isinya menepati Islam. Sebab itulah kita tak boleh nak kata bagaimana kita nak bawa tak rahmatan alamin ataupun kita nak tolak. Maka kita lihat dulu. Sebab itu ucapan Datuk Zulkifli Al-Bakri ketika dia tanya bagaimana nak bawa dasar Menteri Agama sebelum ini. Dia tanya, kita akan meneliti dulu. Mana yang baik kita akan bawa, mana yang buruk kita akan letak tepi. Mafhum lebih kurang macam tu. Maksudnya Islam melihat kepada konten ataupun isinya lebih daripada kulitnya. Sebab tu kita perlu faham bagi kerajaan sekarang bagaimana nak aplikasi perkara ni. Ambil apa saja yang baik dalam sistem ini. Ambil apa saja yang baik daripada konten. Saya salah satunya daripada konten rahmatan alami, antara dasarnya adalah klasternya perundangan dan kehakiman. Iaitu salah satunya adalah menubuh mahkamah syariah yang khusus berkenaan tentang hadanah dan juga hak penjagaan anak. Maka ini baik tak? Baik sebenarnya. Kita sebagai bidang dalam badan mahkamah, kita sangat menantikan supaya efisienkan perjalanan itu. Selain itu apa dia? Menubuhkan satu rang undang-undang untuk majlis peguam syari'i. Baik tak? Baik. Asalnya benda ni baik, kita teruskan. Ambil sahaja. Namun penjenamaan itu perlulah di memberi kebaikan kepada Islam. Sebab itulah antara yang saya antara perlu kita teliti adalah janganlah kita menjenamakan rahmatan alamin ini hanya untuk buat ataupun keadaan kita sehingga kita bersenang-senang tasahul dengan perkataan ini sehingga kita boleh berjinak dengan maksiat, boleh berjinak dengan kemungkaran, boleh menjinak dengan kesalahan, boleh ini yang masalah, ataupun kita terlalu keras dalam pelaksanaan rahmatan lil alam ini pun sukar. Maka bagi saya kita serahkan kepada pemerintah bagaimana keadaan dia, kita melihat konten. Terserah pada kerajaan mengambil isinya yang baik, maka meninggalkan yang buruk. Maka jenamakanlah apa pun, asalkan dia tidak melari daripada asas, iaitu ad-din. Bukan agama ataupun religion yang dia fahami itu. Tapi ad-din yang mencakupi seluruh perkara. Dan perlu dibawa secara berpasukan oleh kerajaan yang memerintah. Bukan hanya satu, dua, tiga pemimpin yang hanya berseronok sendiri. Mesti dibawa secara serius perkara ini sehingga benar ia dilihat adil, dilihat rahmah, bukan hanya dari skop kerja Menteri Agama tapi skop Menteri Undang-Undangnya, meski ekonominya dilihat dan digerak secara berpasukan. Wallahu ta'ala alam. Wah, mantap jawapan saudara Syukri. Jadi bila saudara Syukri sebut berkenaan dengan ambil yang baik dan kita perbaiki yang tak baik tu, saya teringat dalam bab pertama kita dah bincang berkenaan dengan satu istilah hadarah Islamiah. Ayah cik ataupun Tok Guru dia memang ada menulis berkenaan dengan hadarah Islamiah, bukan Islam hadari. Dia ada tulis benda tu. Maksudnya kita ambil tamadun-tamadun ataupun ilmu-ilmu yang baik ataupun apa-apa yang baik ketika mana tamadun ketika itu ataupun tamadun lepas. Maksudnya contohnya kerajaan PH ada buat benda baik ataupun kerajaan BN sebelum ni ada buat benda baik, kita ambil yang baik. Benda yang tak baik sama ada kita tolak ataupun kita perbaiki. Itu apa yang dimaksudkan oleh Tugu. Jika Islam mentadbir, kita ke bab satu dalam buku ni. Maksudnya, apa-apa yang baik kita ambil, apa-apa yang tak baik kita perbaiki dan juga kita, kalau yang memang tak baik langsung kita tolak. Jadi, ini antara perkara yang perlu diambil perhatian lah oleh kerajaan pada hari ini. Dan kita percaya insyaAllah kerajaan Perikatan Nasional ni bergerak dengan keadaan yang
kita doakan bergerak dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Better daripada keadaan yang sebelum-sebelum ini. Jadi, Saudara Syukri, kita sepatutnya dalam 40 minit je sebenarnya kan, tapi ini dah lebih dah masa. Ha, tapi tak apa, kita pergi kepada yang last lah, mungkin kesimpulan. Dan lepas kesimpulan ni saya akan simpulkan saya dah, dan saya akan masuk sikit je bab yang ketiga ni. Saya nak sentuh sikit lah sebab kalau tak, tak tahu bila buku ni habis-habis untuk diskusi. Jadi secara kesimpulannya, apa ialah kesimpulan yang kita boleh ambil daripada rahmatan lil alamin ni? Sikit lah Saudara Syukri, simpulkan. Bila sebut sikit tu tengah memikir lah. Apa sikit tak tu? Tak apalah, banyak-banyak pun tak apa. Masalah. Kita cuba habiskan sebelum asar ke, insyaAllah. Nabi adalah rahmat untuk sekian alam. Beliau adalah qudwah untuk kita. Setiap tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dan panduan untuk kita. Panduan untuk kita, bukan sekadar individu tapi melibatkan masyarakat majmuk dan juga hal-hal kenegaraan. Maka mestilah kita jujur pada ilmu kita, pada pada amalan kita, dan mestilah ia difahami kerana ayat Quran oleh ulama-ulama yang faqih, yang memahami agama dengan baik, yang jujur pada agamanya, maka diimplementasikan oleh umara yang benar-benar bersemangat dan jitu dan kuat semangat Islamnya. Jadi bagi Ana sendiri, pandangan Ana, rahmatan alamin ini perlu difahami dengan kefaqihan seorang ulama dan dibawa oleh semangat jihad oleh seorang umara, agar panduan ini dan gagasan ini memang betul-betul difahami dan mendekati hal rakyat sendiri, sehingga tempiahnya kena kepada non-Muslim. Itu Ana rasa secara ringkasnya. Namun asasnya kita kena tahu, intinya adalah keutamaan kita berbanding daripada kulitnya. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Terima kasih kepada Syukri atas kesimpulan dan juga ulasan yang sangat baik, saya fikir. Mungkin lepas ni kena jemput lagi Syukri untuk diskusi buku ni sampai habis. Okay, kita selesai bagi rahmatan lil alamin, sebab kita tak nak panjangkan sangat lah. Dalam buku yang lain juga tajuk ni akan dibahaskan lagi, insyaAllah. Jadi nantikan dengan perbahasan-perbahasan dalam topik rahmatan lil alamin pun insyaAllah akan dibahaskan lagi dengan orang lain, insyaAllah. Jadi topik yang ketiga kita akan bincangkan ialah berkenaan dengan adil syarat wajib seorang pemimpin. Ini dalam topik yang ketiga dalam buku ni, dalam bab pertama, topik yang ketiga, adil syarat wajib seorang pemimpin. Jadi dalam wacana sinar, kalau siapa yang tengok hari tu, ayah cik dan tok ataupun tok guru, dia ada sebut berkenaan dengan istilah adil ini, ataupun konsep kepimpinan dalam Islam itu sendiri. Bagaimana tok guru mengambil daripada daripada kata-kata ataupun penulisan-penulisan tokoh-tokoh Islam terdahulu, antaranya ialah Al-Mawardi, Abu Yu'la Al-Farrah, Ibnu Taimiyah dan juga beberapa tokoh-tokoh Islam yang lain, meletakkan tentang syarat untuk menjadi pemimpin itu mesti yang pertamanya orang Islam yang beriman, yang beramal dengan Islam itu sendiri. Itu antara yang tok guru letakkan ataupun penulis letakkan. Jadi dalam tajuk ini, adil syarat wajib seorang pemimpin, bagaimana penulis menggariskan adil itu? Apakah itu adil? Ataupun apakah definisi adil itu sebagai seorang pemimpin? Yang pertamanya, penulis kata adil ini ialah memelihara diri daripada melakukan dosa besar. Tak buat dosa besar. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan yang ketiga, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah seseorang itu. Itu antara definisi adil itu sendiri. Jadi bagaimana Tok Guru juga meletakkan ataupun memberi definisi yang ketiga ni, maruah itu bukan sahaja maruah, kadang-kadang kata-kata kita. Tok Guru cakap dalam wacana sinar tu sebut, ada orang kata-kata kita ni loose, dia tak fix, dia tak teguh dengan pendirian dia. Itu pun dikira sebagai ialah dalam kategori yang ketiga, tidak menjaga tidak
yang menjatuhkan maruah walaupun benda tu tidak berdosa. Jadi ni antara syarat wajib bagi seorang pemimpin, iaitu adil. Jadi saya rasa saya tak cerita panjang lah kot, sebab biar mukadimah je dulu, mukadimah, sebab kalau nak cerita panjang sekarang dah 4:30. Jadi cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Ha, sebabnya kita tak naklah panjang sangat, biarlah orang dengar tu tak adalah bosan sangat panjang, bebel kan. Ha. Jadi Saudara Syukri, jadi macam mana Saudara Syukri rasa berkenaan dengan diskusi kita ni, perlu tak kita kembangkan lagi ataupun kita perlu ramaikan lagi anak-anak muda untuk berdiskusi berkenaan dengan pemikiran-pemikiran Tok Guru? Maksudnya selain daripada kita dua orang, mungkin minggu depan kita kena tambah lagi 3-4 orang ke? Hello. Tak dengar, sangkut. Hello. Sangkut. Ah, silakan. Minta maaf. Hello. Ah, dengar tapi gambar tu tak gerak. Ah, okey. Silakan. Ya ke? Jap. Okey. Tadi ada minta maaf, saya lupa nak off orang call ni. Orang call dah. Oh, masuklah. Macam mana soalan ringkas tadi? Untuk kita semarakkan lagi wacana ni. Maksudnya meramaikan lagi orang-orang lain untuk join sekali. Selain daripada dua orang, kita boleh tambah lagi 2-3 orang untuk kita bincang dan diskusi berkenaan dengan buku Tok Guru ni lah. Ataupun pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan Tok Guru sendiri. Tak dengar suara lah. Tak dengar eh? Tak dengar? Teruk okay, tak apalah. Audio. Dah okey lah audio. Tak apa. Kita berada di pengakhiran dah sebab 4:30 lah, dah sejam lah. Jadi cukup tak, dengar suara saya? Dengar. Dengar suara Ana? Dengar. Ana tak dengar suara? Oh, tak dengar eh. Okey, tak apa. Beli kat pasar malam kot. Tak ada lah. Dengar tak? Okey, tak apa. Kita berada di Tak dengar. Alah. Penghujung. Jadi cukup sekadar itu. Saya rasa cukup sekadar itu. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Syukri. Yang tak maaf lah. Memang tak dengar soalan. Tapi tak apalah, Ana ambil yang awal-awal tu, soalan tu, minta saudara Imran betulkan balik dia punya mic tu. Untuk soalan tu, pertamanya Ana sangat sokong. Saya sangat sokong kita ramaikan wacana ni dengan kita membahaskan dan gagasan Tuan Guru Al-Hadi, supaya gagasan ini difahami dengan betul. Dan gagasan ini, wacana ini terus disemarakkan dengan lebih meluas. Itu yang penting tu. Jadi dengan macam mana dengan kita mengangkat, itu terserah kepada cara pusaka sebenarnya. Tapi saya lebih sarankan untuk kita mengangkat anak-anak muda yang lain ataupun supaya bawah 30-an ini. Kerana biar ia mendesak kita untuk membaca, memahami. Sehingga satu tahap kita perlu call kita punya sahabat-sahabat yang rapat dengan Tuan Guru bagaimana untuk memahami idea-idea. Jadi orang yang dewasa ni 50 ke atas, mereka insyaAllah mereka sebahagian besarnya memahami sikap pendirian Tuan Guru. Tapi anak-anak muda ini jangan terbawa dengan hamasah, tapi mereka ini perlu terbawa dengan ilmu juga. Jadi bagaimana untuk mengangkat ilmu ni, biar wacana kita ni disebar luaskan dengan lebih kemas, dengan mengangkat perbincangan secara dialog macam ni, ataupun lebih santai lagi, cukup seorang moderator dalam tempoh sejam kita boleh buat invite 3-5 orang untuk berkongsi. Itu lebih menarik lah bagi saya. Okey, baik. Baik, terima kasih kepada saudara Syukri. Jadi itu saja daripada kami. Minta maaf segala salah dan silap. Jadi kalau ada soalan boleh tinggalkan ruang di komen di dalam Facebook tu. InsyaAllah kita akan jawab pada minggu depan. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.